Hai, Assalamualaikum. Kembali ke segmen Pilihan Nisa. Di mana pada segmen Pilihan Nisa ni, Nisa suka nak kongsikan dengan anda aplikasi-aplikasi yang Nisa memang guna dan Nisa nak kongsikan kegunaannya, kebaikannya mungkin kepada anda semua. Baiklah, minggu ini ataupun episod kali ini, Nisa nak kongsikan kepada anda mengenai tiga aplikasi yang memfokuskan terhadap perkhidmatan filter ataupun penuras untuk editing, untuk suntingan gambar anda. Tiga aplikasi tersebut, kita akan mulakan dengan aplikasi pertama yang Nisa rasa ramai sangat orang ataupun pengguna di Malaysia ni yang memang menggunakannya, iaitu aplikasi VascoCam atau VascoCam, atau sejujurnya Nisa tak tahu macam mana nak sebut sebab ejaannya VSCO, tapi Nisa nak sebut sebagai VascoCam. Baiklah, aplikasi ini memberikan filter gambar-gambar yang Nisa rasa efeknya agak cantik, dan Nisa mengetahui mengenai aplikasi ini menerusi rakan-rakan Nisa yang merupakan rata-rata mereka adalah fotografer. Sebab bagi Nisa, kalau mereka menggunakannya, maka aplikasi tersebut menyediakan filter yang cantik-cantik. Jadi di sini kita dapat lihat untuk edisi percuma, di mana anda boleh install atau muat naik aplikasi ini ke telefon pintar anda. Ianya memberikan beberapa pilihan di mana ada yang ala-ala gambar lama, ada yang black and white dan sebagainya, ada yang menaikkan warna, dan anda boleh laras warnanya nak orang kata apa, kekuatan filter tersebut di tahap mana. Jadi Nisa dapat lihat sebenarnya aplikasi ini sangat popular sehingga kan banyak perkhidmatan di luar sana yang orang kata apa, beli dengan harga murah tapi dapat semua filter. Sedangkan kalau menerusi aplikasi ini sendiri, jika anda ingin membeli aplikasi ataupun filter-filter yang ada dalamnya, agak mahal juga. Ada yang koleksi ni RM8, ada yang koleksi ni berbelas-belas ringgit, tapi terpulang kepada anda. Setakat ini, Nisa hanya gunakan filter yang percuma yang tersedia, tapi Nisa agak tertarik dengan beberapa filter yang disediakan. Ada yang murah, mungkin ada 3 jenis, ada 4, 5, 6 jenis dan sebagainya. Ini adalah aplikasi yang tidak asing lagi, di mana ramai orang menggunakannya dan memberikan efek yang gambar ala-ala diedit menggunakan software yang berat seperti Photoshop dan sebagainya. Aplikasi kedua yang Nisa sebenarnya baru saja guna tapi Nisa tertarik sebab ianya ada fungsi yang agak unik, iaitu HujiCam. HujiCam ini merupakan aplikasi di mana ianya memberikan fungsi seakan-akan anda menggunakan kamera filem yang lama. Seperti kita dapat lihat di sini, ianya memberi orang kata apa, memberikan kita antara muka konon-kononnya seperti kamera. Ada viewfinder, kalau kita tekan di situ, ia akan keluar skrin dan anda boleh mengambil gambar, dan gambar yang terhasil adalah seperti gambar yang diambil menggunakan kamera yang menggunakan filem. Ala-ala guna Kodak-Kodak lah kan. Dulu kita beli Kodak satu gulung ada RM20. Dan kita boleh, orang kata apa, dapatkan gambar tu apabila kita cuci. Dan Nisa dapat lihat filter-filter di sini disediakan ataupun dia automatik ada tarikh di situ. Sebiji lah macam gambar yang kita cuci kan, keluar tarikh tahun 98, bulan berapa, tarikh berapa. Nisa sangat suka efeknya kerana ianya memberi, orang kata apa, imbauan nostalgia. Di mana zaman-zaman sekolah dulu kan, pergi rombongan ambil gambar ada tarikh. So kita dapat lihat gambar tersebut diambil pada tahun bila, tetapi tarikh pada aplikasi HujiCam ini boleh diubah kepada tarikh semasa. Secara automatiknya ia akan mengeluarkan ataupun munculnya tarikh 98. Konon-kononnya gambar itu diambil pada tahun 98, tapi kita boleh tukarlah tarikhnya nak ke masa kini ataupun tidak. Apa yang Nisa perasan pada filter HujiCam ini, ianya ada lens flare. Konon-kononnya efek kalau kita ambil gambar macam kamera lama tu lah. Di belah kiri, belah kanan dan gambarnya ada, orang kata apa, memang mood di mana satu abad yang lalu, lebih kurang nak dekat 10 tahun yang lepas. Dan Nisa rasa Nisa sangat sukakan aplikasi filter sebegini sebab ianya unik dan ianya memberikan gambar tu macam ala-ala mood zaman dahulu, tahun 90-an dulu. Tapi aplikasi HujiCam ini hanya boleh digunakan untuk mengambil gambar menggunakan kamera belakang. Seterusnya, aplikasi Prisma. Aplikasi ini Nisa pernah kongsikan kepada anda tidak lama dahulu apabila ianya mula-mula diperkenalkan. Anda boleh baca artikel mengenainya di laman amaz.com.
www.nisa.my dan Nisa suka nak kongsikan mengenai aplikasi ini sebab berbanding aplikasi-aplikasi filter yang lain yang lebih kata apa memfokuskan kepada menaikkan gambar, mencantikkan gambar, ianya memberikan kita filter-filter ataupun turasan-turasan yang lain daripada yang lain, di mana ianya semua merupakan hasil seni yang disumbangkan oleh artis-artis di luar negara sana. Contohnya apabila kita gunakan filter pada aplikasi Prisma ini, ianya akan memberikan efek di mana gambar anda itu seakan-akan hasil seni lukisan tangan dan sebagainya. Dan terdapat filter khas yang dikeluarkan dari masa ke semasa yang bersempena dengan sesuatu acara, di mana apabila anda menggunakan aplikasi tersebut, anda akan didorong untuk menggerma kepada acara tersebut, seperti acara yang Nisa tengok di sini ada aplikasi ataupun ada penuras, ada filter Watu ni, ini untuk anda derma kepada acara pembersihan pantai dan sebagainya lah. Itu adalah antara contoh, dan ada filter yang berkaitan dengan acara-acara semasa seperti Halloween dan sebagainya. Ini sesuai jika anda ingin mengubah ataupun memberikan filter kepada gambar anda yang ala-ala portrait. Jadi bolehlah gunakan filter, menggunakannya, dan anda boleh menghasilkan gambar yang konon-kononnya seperti dihasilkan oleh artis ataupun pelukis terkenal di luar sana. Ada banyak filter di luar sana, di App Store dan sebagainya. Tapi Nisa suka nak kongsikan yang tiga ni sebab salah satu ataupun satu-satu daripadanya mempunyai keunikan masing-masing. Baiklah, itu antara tiga aplikasi filter pilihan Nisa. Apa aplikasi filter pilihan anda? Kongsikan bersama kami di ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana sudi menonton pilihan Nisa untuk minggu ini. Saya Nisa Kim untuk Amanzi. Yosh!